sih misalnya. Good and some person is actually bad, because soul inside of the people are actually coming from how they behave with themselves. Say that if someone say that gender is actually the that senior touch her, that senior touch something he doesn't have to touch, and then guys, can you imagine if you were her? If you were the woman, what will you think and what will you do? You are and you be there. And then, the woman just act like, well, it doesn't matter, I'm fine. And when you're having a great time, I ask her, why? And he just like, here I am, as a newbie. I need that job, I need that money for my life. Generally, we were attached to my head. It happened in 2016, to the end of break time. When I was starting high school, so one of my naughty friends, I don't want to say his name, but maybe we can call him Rachel. That's good. So in rest time, Rachel intentionally, bold and wrong, okay, intentionally squish my friend's breast. Let's call her. Selamat siang, nama saya Eka Jayantara. Saya adalah juara pertama dari GCI Semarapura Public Speaking Competition. Saya ingin berterima kasih terhadap GCI Semarapura karena GCI Semarapura telah mengajarkan sebuah perlombaan yang memberdayakan seluruh orang-orang muda yang ada di Indonesia. Menurut saya, Elizabeth International School adalah sebuah kampus manajemen perhotelan yang sangat baik dan mampu memberdayakan manusia-manusia untuk siap kerja di dunia kerja nantinya. Jadi, bagi kalian yang masih ragu dalam mencari kampus perhotelan, bisa langsung daftar ke Elizabeth International School. Halo sahabat Izzy, nama saya Cynthia Citra Dewi. Saya salah satu mahasiswi dari Elizabeth International Hotel School Management. Hari ini saya baru saja menyelesaikan public speaking competition dari GCI Semarapura dan saya meraih juara 2 sebagai public speaker. It's such a great opportunity for me to win this competition. Thank you very much. Hai sahabat Izzy, perkenalkan nama saya Iputra dan Taeka. Saya dari Elizabeth International dan hari ini saya baru saja menyelesaikan sebuah kompetisi dari GCI Semarapura public speaking competition dan kebetulan saya mendapatkan juara 3. Dan ini sangat berguna banget buat kita, buat semuanya, karena kita mendapat ilmu juga selain daripada kompetisi ini. Terima kasih. Halo sahabat Izzy, perkenalkan nama saya Indah. Saya salah satu mahasiswa dari Elizabeth International. Baru saja saya selesai mengikuti kegiatan GCI Semarapura Public Speaking Competition dan saya menjadi Best Judges Choices. Sebuah kesempatan yang luar biasa saya bisa ikut di kompetisi ini dan bisa bertemu orang-orang baru dan mendapatkan pengalaman baru. Terima kasih. Halo semuanya, saya Widodo Pohanli dari GCI Medan yang tahun ini menjabat sebagai National Trainer Chairman GCI Indonesia 2018, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GCI Semarapura melalui Local President Hari dan juga pastinya kepada sponsor utama pada acara malam hari ini di Elizabeth International Hotel Management. Terima kasih buat di support buat acara yang sangat luar biasa ini. Dan hari ini adalah acara Public Speaking GCI Indonesia 2018 se-Bali Island. Dan orang-orang yang menang pada hari ini akan dikirim ke nasional melalui hosted GCI Batavia. So, harapannya dalam acara hari ini adalah menemukan bibit-bibit para pembicara-pembicara handal dan hebat generasi Indonesia. Karena kemampuan berbicara akan membuat kita punya kemampuan dan suatu survivability yang lebih tinggi. Karena menurut Warren Buffett, communication is the greatest thing and is the greatest asset and can transform many life. Thank you very much. Semoga acara ini terus di-continue dan terus di-support. Semoga tahun depan diadakan dan selalu secara annual ada. Terima kasih. Salam perubahan untuk Indonesia. Thank you for the opportunity. This is for you.